Ya, selamat hari Minggu di hari yang cerah. Kembali berjumpa lagi dengan channel saya. Tentunya salam sehat dan bugar selalu untuk bisa beraktivitas. Di depan kita sudah ada bahan bonsai asam jawa asal muasal dari semai biji, umur sudah hampir 2 tahun lebih, dengan posisi atau stil gaya peskit dengan liukan atau tikungan yang lumayan ekstrim. Kali ini saya ingin memproses seleksian cabang sekaligus ingin membersihkan dan menghilangkan tunas-tunas yang saya tidak perlukan. Kita mulai saja eksekusinya. Ya, di sini pun saya akan ada beberapa saya hilangkan percabangannya. Kemungkinan di sini saya akan memotong biar lebih miskin lagi, biar kelihatan gerak alur dari batang utamanya. Sekaligus saya ingin mempruning untuk memangkas daun. Ini dah kelemahan dari daun asam jawa atau Tamarindus indica, semakin siang daun tersebut akan kuncup atau layu atau tidur hampir sama dengan kikil malu dan sejenisnya. Nah, di sini kita harus sesering mungkin untuk mempruning karena daun tersebut minta kena hama daun yang bercak-bercak putih.
Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel saya ini, mohon untuk like, dan di subscribe, dan yang paling terpenting, tonton, simak sampai selesai agar nantinya saya terus bisa bersemangat untuk berkarya dan channel saya ini semakin berkembang. Dan saya tak lupa ucapkan terima kasih pada para sahabat yang sudah terus menonton video-video dari saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Di sini akan kuat soalnya. Ini setelah saya foto baru kelihatan dari alur gerak batang utamanya, sudah tidak ada yang menghalangi. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Yeah.
cepat juga untuk memberikan gerak tambahan sedikit. Ya, terima kasih. Hanya segitu yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi buat para sahabat yang sudah terus menonton video-video saya ini. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tunggu video-video berikutnya.